Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jitu meniaris seluruh Indonesia. Oke, saya Ramlan. Kali ini saya mau nyoba mancing ke kolam Galata Malele lagi nih. Nah, di hadapan saya sudah persiapkan bahan-bahan umpan yang bakal saya pakai. Nah, di sini saya sudah persiapkan ada daging sapi yang udah diserut ataupun bisa dibilang dicincang. Ada satu telur, satu butir telur ayam. Nah, untuk pengerasnya ataupun buat pendukungnya saya pakai Jitu Ebi 2 Picis. Tentunya ada air juga. Nah, dari bahan-bahan ini kita langsung racik aja umpannya. Pertama, buka dulu dari bagian daging. Daging ini harus kita pindahin dulu. Nah, kantongnya jangan dulu dibuang, nanti kita pakai lagi kan. Nah, ini dagingnya. Ini daging yang sudah diserut ataupun dicincang. Ini cukup untuk main satu sesi, satu rit. Nah, langsung aja kita racik umpan ini di sini. Nah, ini daging sapi yang udah diserut ataupun dicincang, kita aduk dulu sebentar. Nah, kita lanjut ke telur. Saya di sini pakai satu butir telur ayam. Ini kita aduk dulu semua. Kenapa saya pakai telur ayam? Karena di sini telur ayam cukup anyir. Nah, ini baru dua bahan yang saya campurkan, yaitu daging sapi serut sama telur ayam. Saya telur ayamnya pakai satu butir. Nah, kita lanjut ke pengerasnya. Raga warnanya nggak pucat, kita pakai Jitu Ebi 2 Picis. Oke, Jitu Mania, ini umpannya sudah jadi. Ini bahan sangat mudah kalau menurut saya. Jadi sini hanya memakai daging serut sapinya pakai satu kantong. Cukup untuk satu sesi. Dan untuk telur ayamnya saya pakai satu butir. Nah, untuk pengeras, bila umpannya terlalu lembek, nah saya pengerasnya pakai dari Jitu Ebi. Jadi warnanya merah. Jadi umpannya ini agak keras gitu di kail, nggak bakal cepet jatuh umpannya, pasti lama nempel di kailnya. Nah, untuk di daerah kalian, tapi di daerah saya juga ini biasa ditambahkan sama esen, main esen gitu. Ini hanya bahan dasar yang bisa dipakai. Nah, untuk esen bisa kalian sesuaikan dengan esen yang kalian biasa pakai. Kalau saya di sini suka pakainya esen dari BDR atau dari esen Pabane untuk Galata Malele. Nah, esennya pakai BDR 15 tetes dan pakai esen B2. Nah, saya memakai dua esen itu aja, hanya BDR sama esen B2. Nah, kalau di sini saya hanya memperlihatkan bahan murninya saja. Untuk esen bisa kalian tambahkan esen sesuai dengan biasa kalian pakai. Karena umpan berbahan daging bisa masuk dengan esen apa aja. Nah, ini penampakan dari umpannya. Nah, langsung aja kita pindahkan ke kantong. Langsung kita tes di kolam Galata Malele. Nah, ini umpannya, langsung aja kita pindahkan ke kantong ini. Nah,
Nah, ini umpannya saya udah pindahkan ke kantong biar agak praktis. Jadi kita tinggal bolongin di bagian bawah ini. Jadi mainnya serudut. Nah, langsung aja kita tes ke kolam Galatama lele di kolam Galaksi. Oke, langsung aja kita berangkat ke kolam. Oh,
Temannya mancingnya udah selesai dan bisa kalian saksikan tadi saya pas mancing umpannya banyaklah dimakan sama ikan, nggak sampai jong-jong amat. Bisa kalian coba di daerah kalian, sesuaikan dengan kondisi air di kalian, mau main esen, mau kenceng ataupun mau tipis, itu terserah kalian. Nah, bisa kalian coba aja umpannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Jitu Mania, Jitu TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam jurang nungku.